Oke, coba kembali bersama kampung kita. Sore ini kita mau acara ngabuburit ya di Tegalan. Kita mau bakar-bakar, guys. Kalau ngabuburit di jalan-jalan itu sudah biasa. Kalau kita di hutan. Oke. Ini kegiatan kita ya biar menyatu dengan alam. Ini kita carikan. Ya, ini untuk detik ini dulu biar nyala dulu. Kita buah. Ini bongkahannya. Datang lagi. Ranting. Oke guys, selamat sore, menikmati indahnya sore hari. Kita bakar-bakar dulu ya. Ini rencana besok kalau ada yang bisa dibakar ya kita bakar lah. Mungkin pohon pisang atau kedara, burung dara, yang punya burung dara tolong komen ya, nanti kita ambil. Kasih ngawi sekitarnya aja, usah jauh-jauh. Atau kelinci. Atau teman-teman mau request bakar apa? Monggo. Bakar ini Om. Oke. Barangnya ada kita bakar. Kalau enggak ada bakar kahanan. Nah, kahanan kita bakar juga bisa. Nah. Kahanan semakin panas ya ta. Semakin panas semakin membara ini, guys. Semakin panas semakin nipis. Makin nipis. Jadi bisa bakar tapi bisa nggak ada yang dibakar. Bakar apa saja bisa. Tapi ya. Tapi yang nggak, yang dibakar nggak ada barangnya. Stick jebol ini. Wah, bakar lagi tuh. Ya itu tahu nih kalau teman. Dapat lagi tuh orangnya. Yes. Oke, kali ini kita nanti benar-benar akan ngabuburit ya. Kita sampai buka nanti, sampai buka. Lah ini adanya ini ya wes. Tela lagi guys hari ini. Lagi tela lagi. Request dong mau dibakaran apa gitu. Kalau ada teman yang punya apa yang bilang. Yang perlu bawa sini. Nah itu loh maksudnya, kalau ada kita ambil, rumahnya mana nanti kita ambil. Kemarin ada yang request minta anu Om, bakar ini loh Om, kedele. Nah kedelenya kan belum musim, jadi maaf ya, besok kalau sudah musim kedele kita akan bakar kedele. Sementara kita bakar seadanya. Adanya apa ini Om? Adanya singkong. Singkong. Singkong itu ketela. Bapak dibuang Om? Itu dagangnya. Nah, dagangnya bakar aja Om. Oke. Semakin panas doanya. Wih, mantap. Edisi kali ini memang benar-benar ini ya, survivalnya itu alami. Ya, yeah, masuk. Udah banyak itu, Om. Wah, ini ada telanya. Mantap. Telo ungu. Ini telur sih pak. Udah besar bumbrungannya rencana. Sekalian bambunya satu pohon nak perlu dibakar. Bumbrungannya. Terus bareng no?
kita kabur. Nah, baru ini tekan polisi. Ojo perkara. Pemadam. Nanti langsung cari kita. Iya. Di mana? Kabur kita. Nah, terus di mana carinya? Di rumah. Ojo perkara. Oh iya. Absen tiap minggu. Ini singkong anu ya. Ungu. Waktu ungu piye ini? Kemarin ya waktunya udah mepet, kita udah pulang gitu. Jadi nanti kita baca di sini, kalian makan di sini. Aku boleh, mumpung sore-sore gini. Abu buritmu apa, guys, lor? Kita bakar tela, lor. Nanti kalau ada burung dara ya bakar, pitik ya bakar gitu. Pitik siapa? Gani. Oh, di tanggane. Ya, tuku ning pasar nanti kita bakar. Ini guys. Blekok, ana blekok. Itu. Saya kancane kontol. Kemarin ini belum musim guys, rencana nanti kita buber sama youtuber Ngawi, jadi kita ikut ya ke sana ya, live-nya langsung kita libur. Iya, tokornya kita tokornya apa? Tokornya geladik lah. Nyala kuwi le. Biasa guys, orang kampung. Iya. Iya kan? Enggak tahu kampung itu gitu. Iya. Alami guys. Kita ciptakan tradisi baru. Ngabuburit itu enggak perlu kemana-mana, bikin boros. Karena bulan puasa itu harusnya prihatin. Enggak malah boros. Kumpul sana kumpul sini kita makan bareng. Halo orang. Nek menyana ini Pak Wadilo. Hilang. Yo payu telonit kamu. Enak toh? Tak godok nek cara nang. Cek lurus kan jalan godok. Besok mbak gede-gede Denimam teh kambilnya kena dibakar ya? Ini masa dibakar ini. Ya tukul kan? Gak enak bakar-bakar yang di ini kalau tukul tapi dibakar sih ya. Iya tukul asli. Ini memang gak sama hijau ya? Geding kuning kayak gemar apa
Bagus loh. Kamu kena telon. Tidak kena. Siapa? Wah, oh, buka petang kuluwe ijane ya bakar bakar-bakar opo kira enak opo-opo niki bakar geni tok sine bakar kahanan yo awake dhewe dibakar yo kulit tok bakar opo ya ki tanggo sahur ki ah muga-muga sesuk bakar-bakar untuk rezeki ana yo yo tanggo buka wes ya nek telo iku sitok bakare wis mbok menawa entek engke rezeki weteng apa sesuk entuk rezeki akeh wah apa ki wah ya Allah bakar telo tukule mas mas iki lho gue di enak kelinting-kelintingnya misal mas dibakar metu niki aromanya bau ketela mantap bau kampung buat teman-teman yang merantau bagaimana ini ada tela loh sudah tus tuh. Nanti begitu kita dengar adzan langsung kita berbuka puasa makan tela. Dang 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 dase dase entak dang terus pinggir dang pinggir entak entak guys bakar telo wakil nek wolu entak karena orang gelintir guys ya alhamdulillah kayaknya ya dumete kini duyan telo guys bakarnya wolu karek lorong dili lho doyan setan radoyan demit santri asli doyan aliran aliran guys asli duk padahal tanpa bumbu apa-apa ya enak loh guys ora tanggo ya ora nganggo apa-apa tapi bakar lawaran ngono. Pisang bakar ya nak, bakar ya nak.
tapi ya itu nganggu bumbu tetek bumbu yang paling simpelnya ya telo akar mes gurih guys, bakar apa ki? Bakar sukat tinggal dua guys kita tinggal segini nanti nunggu buka puasa guys ya. Nunggu satu jam lagi jam berapa ini? Baru makan ini tapi cuma satu gosong lagi udah jamnya, udah dekat jamnya kita lihat jamnya 17.28, duh masih lama guys sambil ngabuburit persiapan, mungkin ada persiapan apa ini, linting atau apa apa itu siapa ngabuburit kita siapkan nanti waktu berbuka minum 1 liter nah, tela 1 ini berbuka puasa yang penting perut terisi tapi enggak lengkap Om kalau enggak ada ini loh ini kan hidupnya di alas ini ya, kalau ya terpaksa hidupnya makan seadanya yang penting perut terisi penuh walaupun apapun yang terjadi ya perut dikasih ini sama ini udah komplit kembali ke masa yang purba itu masa menyatu, lalu menyatu dengan alam makanan-makanan yang siap segini kan kenapa orang-orang kampung itu non kolesterol nah ini non kolesterol umurnya panjang bisa ngelis apa ini kelihatannya blekok ya segini agak gosong-gosong hitam kira telo gosong nah, ya telo gosong alap kotor ternyata masih lama baru 17.29 hari ini bukanya jam berapa ya ngulolok dibeli Thank you.
nanti ya. Cerah. Ada kapal mati. Mekan gitu mau. Adanya karena cuma ini aja yang kita makan. Di alas ini saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya tentu waktu kapan tuh alat kapan waktu kita yang kapan waktu ini yuk mari kita berdoa. Roma, Beh, mantap. Gosong dalamnya putih bersih seperti hati saya telek hitam ini orang-orang ini aliran hitam tapi saya alirannya putih yang di dalam ini pura putih itu bersih maka gaya maka Atau saya